Konsentrasi infanteri angkatan bersenjata Ukraina kembali menjadi target sasaran kelompok militer Vladimir Putin. Terbaru dalam sebuah video yang ramai beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Senin 18 Maret 2024. Pada awal cuplikan video terlihat konsentrasi militer Ukraina berada dalam keadaan yang aman-aman saja. Tak lama setelahnya, pesawat tak berawak anggota militer Rusia datang menghantam titik tersebut secara brutal. Tepatnya di Kokol Mujahid, pasukan Rusia menghancurkan pasukan dari Direktorat Intelijen Utama Ukraina di desa Kozinka, wilayah Belgorod. Di mana helikopter pengintai Rusia memfilmkan pekerjaan kru FPV serdadunya yang berhasil mengerahkan drone ke gudang bersama pasukan GUR Ukraina. Di akhir video terlihat para pasukan Ukraina yang terluka dari agensi PR Budanov dan GUR yang tergeletak tepat di jalan Kozinki. X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.